teman-teman pernah makan nasi kepiting nggak sih? Kebayang nggak sih kayak gimana nasi semua kepiting? Kali ini saya mau ajak teman-teman buat makan nasi kepiting. Wow. Kalau pengen sebut kanimeshi. Dan saya hari ini masih berada di Hokkaido ya. Mungkin kalau teman-teman lihat baju series Hokkaido kami, bajunya ini lagi. Nah, kali ini karena Hokkaido tuh masih terkenal sama seafood, saya mau ajak teman-teman lihat makan kanimeshi itu kayak gimana sih. Saya sendiri aja belum bisa bayangin. Saya belum search di internet kayak gimana. Ya, langsung aja kita masuk ke restorannya. Let's go. Kaninya terakhir ya, sama telur. Terus juga ada jamur-jamur ya. Cobain aja, lihat dulu. Ini ada kacang. Ini yang merah ini adalah umeboshi ya. Rasanya asin banget. Coba kita lihat dalamnya seperti apa. Ternyata nasi sama telur ya. Ini sehat banget pokoknya. Tahu ya kanimeshi itu kayak gimana, nggak tahu juga di Honshu dijual atau enggak, tapi kita coba makan langsung. Kita lagi mau enak rasa kepiting, tapi ya buat orang Indonesia mah kalau jujur aja ya kayak rasanya kurang gitu. Garing ya, rasanya garing banget. Kurang apa ya, kayaknya kalau dikasih sambal terasi lebih enak. Terus, makanya pakai sumpit. Kayaknya kalau pakai sendok bakal lebih enak lagi. Kurang greget sih sebenarnya. Enak sih enak, tapi kurang greget. Dari 0 sampai 10 kamu kasih 6,5. Tapi aku lanjut makan dulu deh. Kita coba lihat penampilan. Kita coba lihat nanti nilainya berapa. Kita nanti saya akan kasih tahu di akhir cerita. Hai. Teman-teman, sudah selesai makannya tapi di sisa kan ya, ini adalah cem-cem asam-asam sama nori. Aku kurang suka. Teman-teman, kalau di Jepang nggak boleh ya, apa kurang baik jika kita menyisakan makanan, terutama ketika kita makan dengan atasan. Mungkin atasannya kayak ngomel kayak lu pilih-pilih banget sih gitu. Tapi kalau saya mah Aldo itu stylenya ya aku ya gimana aku nggak mau ditiru ya. Lalu satu lagi lihat ya, hampir bersih tapi ada satu umeboshi. Ini juga nggak aku makan karena terlalu asam banget. Apa ya, umeboshi tuh plak, aku nggak bisa makan. Jadi kesimpulannya, dari 0 sampai 10 kasih nilai 6. Kenapa? Mungkin karena memang akunya sendiri kurang suka makanan terlalu kering mungkin. Kurang kerupuk, kurang sambal, terus juga kuah-kuah sih ada dikasih kuah-kuah, tapi aku kurang suka. Kurang sambal atau kurang kerupuk, intinya main itu. Terus makannya pengennya pakai tangan nih, langsung dimakannya gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah bosan makannya itu lagi, cobalah ke toko seafood, cari yang namanya kanimeshi. Rasa, secara rasa sih kayaknya kayak rasa makanan tahun baru itu loh, namanya kayak apa, chirashi sushi apa gitu. Mirip seperti itu, tapi lebih banyak kani atau kepiting. Hai. Gue sesama Nista, sekian episode kali ini. Sekarang aku mau coba makan yang lain. Tunggu episode saya di Baji-Baji TV. Sampai jumpa.